Ya, pemirsa, satu orang tewas akibat sebuah mobil tercebur ke kali di Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan itu diduga karena sang sopir belum mahir mengemudi mobil. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi mobil sedan yang tercebur di saluran kali di dalam perumahan Persada Raya, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengerahkan satu unit mobil derek milik Jasa Marga karena kedalaman kali mencapai 10 meter. Menurut petugas, keamanan perumahan mobil tercebur ke kali diduga karena pengemudi masih belajar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan. Mobil berisi dua anak-anak dan dua lainnya ibu rumah tangga, satu di antaranya meninggal dunia. Mau belok ke kiri ya sini ya, mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak, masuk ke lompat. Nah, itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang, mungkin kepentok-pentok, nggak tahu lah saya, pokoknya keluar darah dia dari jidatnya, mulutnya, sama di kupingnya juga keluar darah. Umur berapa sih perkiraan? Kami belum mengetahui jelas yang tadi diutamakan untuk mengevakuasi mobil itu sendiri dan berhasil beberapa kendala karena paritnya agak jurang. Mobil berhasil dievakuasi setelah 2 jam kemudian dalam keadaan rusak parah. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.